TMJ cadang juru latih baru dari Asia, Eropah ataupun Amerika Latin. Pemilik kelab Johor Darul Takzim, Tunku Ismail memberi cadangan untuk pelantikan jurulatih baru skuad Harimau Malaya agar dipilih dari Asia, Eropah ataupun Amerika Latin. Perkara tersebut turut dikongsikan oleh wartawan sukan Zulhelmi Zainal Azam di laman Twitter dengan menyatakan Tunku Ismail cadang calon, fresh, jurulatih baru Harimau Malaya dan dibawa dengan pasukan ke jurulatihannya sendiri. Sebelum ini, skuad Harimau Malaya pernah melantik jurulatih dari Portugal Nelobingada pada tahun 2017, namun prestasi skuad kebangsaan hambar sebelum melantik jurulatih tempatan untuk mengambil alih skuad kebangsaan. Mendiang Alan Harris dari England juga pernah menjadi ketua jurulatih Harimau Malaya pada tahun 2000 hingga 2004 dan boleh dianggap antara jurulatih yang banyak melahirkan pemain-pemain muda berbakat besar. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.